Halo teman-teman, kembali lagi dengan Polisi Upin dan Ipin. Hari ini Polisi Upin dan Ipin akan bertugas di daerah perkotaan yang jauh dari kota besar, guys. Ini adalah kota pinggir jalan. Pak Upin, masa kota pinggir jalan sih? Iya, karena kota ini tepat ada di jalan trans negara Malaysia dan Indonesia. Benar kak Upin? Iya, makanya kita disuruh bertugas di sini, Ipin. Oh gitu ya. Waduh. Oke, Ipin, kayaknya kita harus keliling sekarang supaya bisa mengecek keadaan. Nah, iya, ayo cepat-cepat. Let's go. Neng. Neng, wow. Ada kapal laut yang sangat besar di sana, guys. Kalian lihat. Wah, mantul, guys. Tudung, neng. Wow. Maju tak gentar. Halo. Pak polisi, tolong. Wah, ada apa, Bu? Tolong, ada orang yang mencuri nasi kuning jualan aku. Wah, di mana arahnya? Ini Pak, aku sudah tanamkan GPS di kendaraannya. Bapak tolong kejar ya. Oh, siap-siap Bu, bagus. Begitu Bu, Ibu hebat. Iya, ini Pak GPS-nya aku kirim. Oke, tenang saja Bu. Nasi kuning Ibu pasti Upin dan Ipin akan temukan. Wah, oke, guys. Misi kita dimulai, guys. Mengejar pencuri nasi kuning, teman-teman. Let's go. Kali ini tidak akan Upin biarkan lolos, guys. Kemarin pencuri nasi uduk lolos, guys. Sekarang pencuri nasi kuning tidak boleh lolos ya. Waduh, mobil ini pelan sekali menghalangi jalan Upin lagi. Wah, hati-hati, ngeng. Di sana, guys. Oke. GPS-nya menunjukkan kalau pencuri nasi uduknya ada di sana, guys. Nah, itu dia. Wah, ternyata dia pakai motor, guys. Wuhuu. Berhenti. Waduh. Dia tidak berhenti, guys. Dia malah melaju dengan kecepatan tinggi. Berhenti, Pak. Bapak yang mencuri nasi kuning, Tante. Oh iya, emang kenapa aku polisi botak anak kecil? Wah, Upin dan Ipin dibilang polisi anak kecil, guys. Waduh. Wah, benar, guys. Oke. Berhenti, Pak. Tidak, kejar aku. Kejar saja aku kalau bisa. Ya ampun, guys. Hebat dia, guys, ya. Oke, lari saja kau. Wah, dia bisa mengelabuhi polisi Upin dan Ipin, guys. Oke. Wah, guys. Waduh, macet ini, guys. Upin, sepertinya dia memang pembalap hebat, Pin. Iya, makanya dia berani mempermainkan kita berdua, Ipin. Tenang saja, ini sudah jalan-jalan yang... Waduh, dia hebat, guys. Dia belok tepat di tempat yang... Wah, jangan terbalik. Nah. Kejar. Mana dia, guys? Wah, mobil ini menghalangi jalan kita, guys. Waduh, sudah jauh, guys. Jauh, guys. Pencuri nasi kuningnya sudah jauh, teman-teman. Mana dia, guys, ya? Wah, apakah dia yang di sana? Kayaknya iya, guys. Oke. Kita kejar semampu kita, guys. Nah, itu dia di sana, guys. Oke. Tidak akan kita biarkan lolos kali ini. Wah, dia hebat, guys. Suka belok-belok gitu saja, teman-teman. Wah, kita kejar dia. Mana dia itu?
Wah, itu dia guys, di sana. Berhenti bu, berhenti. Berhenti ibu, bapak guys, bukan ibu. Ini dia guys. Berhenti pak. Berhenti pak, berhenti, berhenti. Berhenti pak, berhenti, berhenti. Wow, tidak akan. Tangkap kalau bisa, ya ampun. Dia ternyata tidak mau berhenti teman-teman. Nah, mana guys? Wah, sudah tidak ada Ipin. Iya Upin, kita kehilangan jejaknya. Ya ampun, kita belum beruntung teman-teman. Guys, kita parkir saja mobil di sini dulu. Wah, sayang sekali kita tidak bisa melaksanakan tugas kita hari ini guys. Pencuri nasi kuningnya lolos teman-teman. Pak Upin, jangan bersedih. Nanti kita lebih berlatih lagi membawa mobil. Iya ya. Hah. Oke deh. Oke teman-teman, itu saja cerita polisi Upin dan Ipin mengejar pencuri nasi kuning guys. Kita bertemu lagi nanti ya. Dadah.